Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ian Sofian Channel. Pagi ini saya sedang berada di area sebelah barat dari stasiun Rancaekek. Di stasiun Rancaekek di jalur 4 sudah tersedia teman-teman kereta api lokal commuter line ya, lokal Bandung Raya Ekonomi, yang sebentar lagi akan segera diberangkatkan menuju tujuan akhir stasiun Padalarang. Dan semboyan sudah berbunyi, sebentar lagi kereta api commuter line akan segera diberangkatkan. Berangkat awal dari stasiun Cisalengka menuju tujuan akhir stasiun Padalarang. Ini saya di sini, berdiri di rel sini teman-teman, aman ya, karena ini merupakan sipur baduk dari stasiun Rancaekek area sebelah barat. Nanti kereta api commuter line-nya akan berbelok ya di wesel depan itu. Selamat jalan kereta api commuter line, semoga selamat, lancar sampai tujuan. Di tujuan akhir stasiun Padalarang. Selanjutnya, sebentar lagi segera melintas di sini, di stasiun Rancaekek, melintas langsung kereta api Lodaya Pagi yang diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Kereta api Lodaya Pagi dengan rangkaian New Generation baru saja melintas di stasiun Rancaekek ya, melintas langsung menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Selamat jalan, semoga lancar, selamat sampai tujuan. Untuk kereta selanjutnya saya pindah ke sini teman-teman. Sebentar lagi akan segera melintas di sini kereta api lokal commuter line Garut ya, yang diberangkatkan dari stasiun Purwakarta menuju tujuan akhir stasiun Garut. Kereta api commuter line Garut ini akan berhenti di stasiun Rancaekek dan menunggu disusul oleh kereta api Argo Iris ya.
Selamat jalan untuk kereta api komuter lain Garut. Semoga lancar, selamat sampai tujuan. Di tujuan akhir stasiun Garut ya. Dan akan diberangkatkan setelah nanti Argo Wilis, teman-teman. Selanjutnya, sebentar lagi akan segera melintas di sini kereta api Argo Wilis yang diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Argo Wilis persiapan melintas langsung di stasiun Ranca Ekek dan menyusul kereta api komuter lain Garut. Selamat jalan kereta api Argo Wilis, semoga lancar sampai tujuan. Di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Oke teman-teman, untuk huntingnya kita lanjutkan siang ya, menunggu kereta api Serayu dan kereta api Pangandaran. Sebentar lagi segera melintas di sini kereta api Serayu yang diberangkatkan dari stasiun Purwokerto menuju tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kereta api Serayu persiapan melintas langsung di stasiun Ranca Ekek. Dan selanjutnya, persiapan melintas langsung di stasiun Ranca Ekek, kereta api Pangandaran, yang diberangkatkan dari stasiun Gambir, Jakarta, menuju tujuan akhir stasiun Banjar. Kereta api Pangandaran persiapan melintas langsung di stasiun Ranca Ekek dengan membawa kereta mewah panoramik. Oke teman-teman, selanjutnya kita pindah ke sini ya. Sore hari. Setelah tadi pagi mengabadikan kereta api Lodaya, kereta api komuter lain dan kereta api Argo Wilis di area sebelah barat stasiun Ranca Ekek. Dan siangnya disambung dengan kereta api Serayu dan kereta api Pangandaran. Nah untuk sore harinya kita pindah ke sini teman-teman, masih di petak antara stasiun Ranca Ekek dan stasiun Cimekar. Ini di samping workshop, join workshop KCIC ya, di sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya teman-teman. Sebentar lagi akan segera melintas di sini kereta api Malabar yang diberangkatkan dari stasiun Malang menuju tujuan akhir stasiun Bandung.
persiapan melintas langsung di stasiun Ranca Ekek. Kita tunggu kereta api Malabar. Tapi Malabar melintas dengan sangat kencang ya. Persiapan melintas langsung di stasiun Cimekar menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Selamat jalan, semoga lancar, selamat sampai tujuan. Kereta api Malabar. Selanjutnya sebentar lagi segera melintas di sini. Persiapan melintas langsung di stasiun Ranca Ekek. Kereta api Malabar yang diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Malang. Persiapan melintas langsung di stasiun Ranca Ekek menuju tujuan akhir stasiun Malang. Terima kasih sapaannya Pak, semoga selamat lancar sampai tujuan. Kereta api Malabar keren teman-teman. Untuk selanjutnya teman-teman, sebagai video terakhir untuk hunting hari ini di area stasiun Ranca Ekek dan petak antara stasiun Ranca Ekek serta stasiun Cimekar. Sebentar lagi akan segera melintas di sini. Saya pindah ke area stasiun lagi ya. Sebentar lagi akan segera melintas di stasiun Ranca Ekek, kereta api Argo Wilis yang diberangkatkan awal dari stasiun Surabaya Gubeng menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Kereta api Argo Wilis menjadi kereta penutup untuk hunting hari ini teman-teman. Setelah tadi pagi mengabadikan kereta api Lodaya di sini ya, dan juga komuter lain. Siangnya kereta api Serayu dan Pangandaran, dan dilanjutkan sore kereta api Malabar serta kereta api Argo Wilis. Alhamdulillah dapat momen banyak ya untuk hari ini. Pertama tadi pagi ada kereta api Lodaya pagi dengan rangkaian new generationnya. Itu memakai kereta makannya kereta api Taksaka ya. Kereta makan kereta api Taksaka teman-teman. Dan tadi dari kereta Malabar dapat sapaan yang hangat sekali. Dim yang sangat indah sekali sambil ngebut teman-teman ya di sana di pokoknya di sebelah sana aja tadi. Oke, kita tunggu kereta api Argo Wilis ngebut di sini teman-teman ya, di stasiun Ranca Ekek.
Kereta api Argo Wilis baru saja melintas langsung di stasiun Rancaekek dengan sangat gagah sekali teman-teman, ngabret ya. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe yang belum agar channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat terkait perkereta apian khususnya di lintas Daup 2 Bandung. Selamat beraktivitas kembali dan jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu lagi dengan video terbaru selanjutnya dari Ian Sopian Channel. Terima kasih untuk momen hari ini, pagi, siang, dan sore. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf bila videonya kurang maksimal. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.